Hello guys, di video ini saya sedang melakukan bug test EA Pivot Point yang akan saya bagikan secara gratis di channel YouTube saya. Bug test ini dimulai pada Januari 2022 dan berakhir pada Maret 2023. Kalian wajib menonton detail video ini sampai akhir untuk mempelajari bagaimana robot ini bekerja pada pasangan mata uang AUD, NZD. Link download dan passwords ada di antara video yang akan saya ucapkan secara lisan. Untuk free version ini volume start lot saya kunci di 0,01, martingale tetap bekerja baik secara medium maupun high risk. Broker yang kalian pakai wajib mendukung volume mulai 0,01, EA tidak akan melakukan entry buy maupun sell jika volumenya lebih dari itu. Segala sesuatu yang terjadi terhadap akun real Anda akibat penggunaan robot trading ini bukan tanggung jawab admin. Pesan saya jika EA ini berjalan tidak semestinya dan tidak kunjung recovery, segera lakukan tindakan manual. Jangan langsung pakai di akun real, coba dulu di akun demo untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Tips agar robot trading forex ini berjalan dengan baik. Pilih broker dengan spread rendah untuk pasangan mata uang minor, seperti AUD, NZD, NZD, CHF, atau AUD, CHF. Leverage akun bisa di up 1 banding 1000. Margin call ideal di angka 30%. Sending order wajib instan tidak requoted. Hindari pasangan mata uang yang pergerakannya terlalu liar dan range harian lebih dari 500 poin rata-rata. Seperti GBP USD. Namun semua kembali ke selera masing-masing, saya hanya membuat EA ini mau Anda pakai untuk pasangan mata uang manapun silahkan saja. Thank you.
Mohon jangan langsung pakai diakon real, coba dulu di akun demo untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Tips agar robot trading forex ini berjalan dengan baik. Pilih broker dengan spread rendah untuk pasangan mata uang minor, seperti AUD, NZD, NZD, CHF, atau AUD, CHF. Leverage akun bisa di up 1 banding 1000. Margin call ideal di angka 30%. Sending order wajib instan tidak requote. Hindari pasangan mata uang yang pergerakannya terlalu liar dan range harian lebih dari 500 poin rata-rata. Seperti GBP/USD. Namun semua kembali ke selera masing-masing, saya hanya membuat ya ini mau Anda pakai untuk pasangan mata uang manapun silahkan saja. Segala sesuatu yang terjadi terhadap akun real Anda akibat penggunaan robot trading ini bukan tanggung jawab admin. Pesan saya jika ya ini berjalan tidak semestinya dan tidak kunjung recovery, segera lakukan tindakan manual.
Coba dulu di akun demo untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Tips agar robot trading forex ini berjalan dengan baik. Pilih broker dengan spread rendah untuk pasangan mata uang minor, seperti AUD, NZD, NZD, CHF, atau AUD, CHF. Leverage akun bisa di up 1 banding 1000. Margin call ideal di angka 30%. Sending order wajib instan tidak requote. Hindari pasangan mata uang yang pergerakannya terlalu liar dan range harian lebih dari 500 poin rata-rata. Seperti GBP/USD. Namun semua kembali ke selera masing-masing, saya hanya membuat ya ini mau Anda pakai untuk pasangan mata uang manapun silahkan saja. Segala sesuatu yang terjadi terhadap akun real Anda akibat penggunaan robot trading ini bukan tanggung jawab admin. Pesan saya jika ya ini berjalan tidak semestinya dan tidak kunjung recovery, segera lakukan tindakan manual.
Dalam backtest ini saya menggunakan balance sebesar $1.000. Spread dibatasi di 60, risk pilih medium. Untuk free version ini volume start lot saya kunci di 0,01, martingale tetap bekerja baik secara medium maupun high risk. Broker yang kalian pakai wajib mendukung volume mulai 0,01, ia tidak akan melakukan entry buy maupun sell jika volumenya lebih dari itu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.